Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, hari ini uh, saya ada alat-alat untuk penguat tangan ya, ankle ya. Nah di sini uh, saya akan melihat sebenarnya ini saya belum buka sama sekali. D belinya udah lama ya, belinya sudah lama dan ini saya mau lihat isinya apa aja ya. Ini mereknya Speed Practice for WAKENING LX009-8 Coba kita lihat ada apa aja isinya di dalam ya Fungsinya pun Belum begitu tahu ya ini fungsinya buat apa Saya harus lihat dulu Nah ini skipping ya Normal skipping saya udah tahu Ini oh ini buat tangan ya Seperti ini ya Ini buat menguatkan tangan untuk main bulu tangkis ini juga sama hand grip sama ya. Nah ini hand grip ini ada dua. Nah ya. bedanya apa ini sama ini? Ya kita bisa lihat. Bisa lihat nggak di sini perbedaannya di mana ya? Bedanya ini lebih empuk, yang ini lebih keras ya. Jadi ada Tuh dua tiga empat. Ada empat jenis latihan untuk uh, menguatkan tangan ya. kita coba untuk yang satu ini ya kita coba lihat ini baru saya buka ini udah lama belinya tapi baru saya buka kita coba lihat nah seperti ini kali ya Oh ini nih satu dua tiga empat ya empat jari ya nah ini seperti ini gerakannya Oh ini masing-masing beda ya tuh saat dia tunjuk. Ya, beda-beda tuh. Masing-masing punya Nah, ini lemah nih Ketahuan Jadi di sih sebenarnya sama aja ya sama yang ini ya. Cuman ini per jari. Pergerakannya per, per jari tuh. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini gerakannya bisa cepat ya. Bisa dilakukan cepat. Nah, ini bisa menguatkan pergelangan tangan kita saat memegang raket ya tuh. 22345678910. Wah, ini de ini lumayan pegel nih ya. Begitu aja udah pegel. Coba kita lihat pakai yang handgrip nih. Nah, ini sama sebenarnya saya udah punya sebelumnya ya. Tuh. Nah, ini kekuatannya bisa diatur ya. Nah, ini dari 5 kilo sampai 60 kilo ini lumayan berat, kita coba. Nah ini, tuh ya. Ini bisa. Nah ini kalau semakin coba kita coba ya. makin ke belakang. Oh, makin berat ya. Makin posisi ini sampai ke belakang ini makin berat. Tuh berat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sepuluh. Nah sepuluh kali lima udah ya berat banget ini, ya. Oke. Okay. Nah ini bagus juga buat latihan penggerak kekuatan tangan ya. Ini skipping udah bisa coba ya skipping saya juga udah punya. Kalau ini apa ya? Apa ini. saya nggak tahu nih cara penggunaannya ya coba nanti saya lihat di YouTube cara penggunaannya untuk alat ini ya Oke okay, teman-teman jadi itu ya satu hand grip ini ada dua. Nah ini sebenarnya ada dua jenis sama ya, cuman lebih nyaman pakai yang ini. Nah, ini speed atau kekuatannya pun bisa diatur ya. Kalau pengen yang nyantai, yang nyantai ya di paling depan karena ini semakin ke depan ya. Nah ini tumpuk banget gitu, tapi nggak ada hasilnya nanti. Lebih bagus bagian belakang tuh. Oke. Okay. Jadi seperti itu ya. Demikian reviewnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.